Tragedi Kanjuruhan yang terjadi usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 telah menewaskan 129 orang. Tragedi ini disebut sebagai kejadian yang lebih dahsyat dari tragedi Heysel 1985 dan tragedi Hillsborough 1989. Penggunaan gas air mata dari aparat keamanan dalam stadion ternyata juga melanggar regulasi FIFA. Tragedi ini ternyata mendapatkan liputan masif dari media luar negeri. We'll be right back.